Polisi mempertemukan mantan atlet MMA Rudy Golden Boy dengan pengendara mobil yang terlibat keributan di Pagedangan Kabupaten Tangerang yang terjadi pada Selasa malam 11 Juli lalu. Usai pertemuan tersebut, saudara, polisi memberikan sanksi tilang kepada kedua belah pihak karena terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas. Rabu siang, kepolisian sektor Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten mempertemukan dua orang yang terlibat keributan dan rekaman videonya sempat viral di media sosial. Mereka adalah mantan atlet Mixed Martial Arts Rudy Golden Boy dan Chandra, pengemudi mobil minibus. Dari hasil pertemuan, kedua belah pihak saling memaafkan dan menyepakati perdamaian. Makasih juga buat Gusela, Polsek dari Pagedangan, yang sudah sangat cepat bertindak ya. Kita jadi dimediasi, didamaikan. Saya juga meminta maaf ke Pak Chandra karena ada insiden tersebut. Intinya kita saling memaafkan dan sudah nggak ada lagi masa-masa kedepannya. Pasca keributan yang menjadi viral di media sosial ini, polisi mengaku langsung melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi mata di lapangan. Hari ini kedua belah pihak sudah kita temui, sudah sepakat untuk berdamai. Tetapi tidak lepas daripada itu juga, pada saat kejadian kami juga menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Sehingga baik dari Pak Rudi maupun Pak Chandra itu kami kenakan sanksi berupa tilang. Sebelumnya beredar di media sosial video keributan di pinggir jalan raya di Pagedangan BSD Tangerang antara Rudi dan Chandra. Video tersebut diunggah di akun Instagram pribadi Rudi dan sempat viral. Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang, Banten.